kemarin saya di Kapuasulu, Danau Sentarum, Apai Janggut, Punan Oringkari, Puingkarihau, habis itu ke Mendalam, terakhir di Sungai Mali. Hari ini di Gernis ketemu lagi dengan orang ganteng. Ya, terima kasih kalian semuanya sudah ikut hadir. Jangan lupa ya, ikutin acaranya sampai selesai. Karena biasanya mandi pulang, apa yang mau didapat? Mudah-mudahan kita lebih mendalami lagi. Ikuti semuanya acara-acara kita malam ini. Pulang nanti pagi, besok pagi. Saya tidak banyak bicara karena masih capek bawa mobil. Semoga kalian sehat semuanya. Terima kasih. Hari ini kita tahu berjalan ke Sarida. Selamat pagi bapak. Wah. Terima kasih ramen. Terima kasih Pak atas segala kesempatan Bapak. Semoga apa yang Bapak ceritakan untuk kita semua ya. Kita semua saya makannya dan kalian. Ya, ini untuk kita semua. Sehat semuanya. Bunyi sedikit lahir. Terjadi. Ini yang namanya DAD, daya antam daya. Kita ini sama-sama duduk di sini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sesama anggota saja kita ini masih mau saling siku. Dengan yang sudah diberi gelar, yang lainnya mulai. Kenapa nih kami tidak dilantik juga? Kenapa kami tidak dijadikan pengurus? Katanya. Kalau ada yang mau jadi pengurus, silahkan. Tidak digaji jadi pengurus itu. Kami dari sini kemarin, sebelum ke sini kami sudah pergi ke Ketungau. Kemarin sore baru sampai Ketungau Hulu mensurvei tempat keramat yang mau dibuka. Tidak usaha, tapi harap maklum Bapak Ibu, di dalam satu pohon itu ada 100 biji buah durian, ya kan? 30 biji ini pasti busuk dan 70-nya itu yang bisa dimakan. Sama dengan kita, di dalam organisasi ini kita banyak sifat, banyak rupa, banyak beda-beda pemikiran. Kalau dihitung ini sini mungkin ada 100 lebih. Mungkin 70 orang ini ada yang mendengarkan dan 30 orangnya mungkin ada yang tidak mendengarkan. Memang sulit untuk mempersatukan kita di dalam satu tujuan. Sama seperti murid. Banyak yang berbeda seperti itu, banyak yang menjadi pengkhianat. Merasa tidak dihargai, katanya. Merasa tidak diberi gelar panglima, merasa tidak diberi gelar Ulubalang, Panyanang. Mungkin kebetulan baru sendiri. Betul. Tidak masalah kalau perkumpulan itu baik dan sama-sama tujuan mempersatukan orang Dayak. Tapi kalau hanya tujuannya untuk atraksi, kemarin baru selesai kita bahas, ada yang atraksi tanggal 17 Agustus. Selesai upacara. Atraksi untuk apa? Itu adat, harus dihargai. Tapi puji Tuhan, bukan anggota TBBR. Bukan anggota TBBR, tetapi adalah beberapa yang dulunya di TBBR. Selain keramat Bukit Pengilan,
yang akan dibuka oleh Pangalang Gilah itu nanti ada keramat yang ada di telaga. Itu sedang kami usahakan dana hibahnya untuk kami bantukan untuk membuka keramat di telaga yang memang dulunya sudah pernah dibuka, tapi bukan dengan cara PBBR. Tetapi nanti dalam waktu dekat ini kita akan usahakan, kita akan buka. Begitu juga nanti kami mengundang semua anggota, silahkan hadir di Bukit Pengilang, Ketungau Tengah Merakai. Itu tempatnya luar biasa. Jadi